Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bebarengan jeung pamarentah Kabupaten Bandung nanda nota kasapukan ngeunaan panempatan sarta panangtayungan pagawai migran Indonesia. Eta halte dilakonan keur mere jaminan panangtayungan ka pagawai migran Indonesia asal Kabupaten Bandung anu digawe di nagara deungeun. Kabupaten Bandung mangrupa salah saji lelewak anu nyalurkeun pagawai migran anu pangreana di Jawa Barat. Kukituna BP2MI babarengan jeung pamarentah Kabupaten Bandung nang tayungan jaminan ancokeun sakumna pagawai migran asal Kabupaten Bandung anu digawe di luar negeri. Salah saji tarekahna nyaeta ketak nanda nota kasapukan atau MOU ngeunaan penempatan sarta panangtayungan pagawai migran Indonesia. Eta MOU teh ngawengku penyaluran pagawai kamang pirang nagara anu mere jaminan sarta panang tayungan anu hade kawas Jepang, Jerman, Hong Kong, Taiwan jeung nagara sejena. Dina nas-nasna nagara kudu mampu nang tayungan sakumna pagawai migran sangkan moal tepi ka ngiangkeun wargana ka nagara anu henteu mere panang tayungan sarta ngajamin ka raharjaanana. Responnya cepat, satu bulan setelah kita sosialisasi di kantor gubernur, dihadiri oleh wakil gubernur, kemudian Pemda, Bupati Wali Kota, justru Kabupaten Bandung yang mengambil inisiasi pertama untuk melakukan penandatanganan nota kesepakatan. Dua hal secara garis besar, pertama terkait keseriusan Pemkab Bandung untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran, yang mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya bisa dalam bentuk perda ataupun dalam bentuk keputusan bupati misalnya ya, kita serahkan pada daerah. Yang kedua terkait penempatan, karena yang kita khawatirkan adalah rakyat orang Kabupaten Bandung bekerja secara ilegal, menjadi korban dari calo, menjadi korban dari sindikat, yang pasti resikonya mereka akan mengalami berbagai eksploitasi yang saya sebutkan tadi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak pernah ada kontrak, ya, pemutusan hubungan secara sepihak, diperjualbelikan. Karena penempatan ilegal ini kan lebih kepada human trafficking, perdagangan orang. Sajroning kitu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna nandeskeun, prak-prakan nanda eta MOU teh mangrupa wangun kahaat ka pagawe migran di Kabupaten Bandung, utamana dina mangsa sasalad COVID-19. Pihakna ngancokeun waragad pelatihan pagawe migran anu nitih 15 miliar per tahun. Mereka dua PMI ini dengan pemerintah daerah dalam rangka tenaga migran, dan jangan harapan ini sangat luar biasa pemerintah hadir bagaimana mengawal masyarakat pekerja migran bekerja di luar negeri dan tentunya kepulangan juga dikawal sehingga keamanan masyarakat lebih terlindungi. Saya ucapkan terima kasih Pak Kabar dan hadir di Kabupaten Bandung. Insya Allah kita akan terus berkolaborasi sinergi melakukan dan upaya meningkatkan kerjasama ini dengan baik. Kungajang gelekna eta MOU teh dipiharep moal aya deui pagawai migran Indonesia utamana ti Kabupaten Bandung anu henteu katalingakeun utamana pagawai migran anu asup ngaliwatan jalur agen penyalur ilegal. Rezitia Prasaja, Bandung TV.